jajaran Biro Tata Pemerintahan DIY ke Kelurahan Ngalang, Gunung Kidul Sabtu lalu dipimpin langsung Kabag Bina Pemerintahan Desa KPH Yudo Negoro. Kunjungan ini dalam rangka kegiatan Tapem Serawung untuk menjaring aspirasi di tingkat kelurahan. Kegiatan yang digelar di kawasan wisata Gunung Gentong ini diantaranya membahas konsep pengembangan kawasan pariwisata berbasis masyarakat yang terintegrasi. Dituturkan KPH Yudo Negoro, kepala desa yang telah dilantik dan dikukuhkan sebagai lurah berperan membantu Pemda dalam urusan keistimewaan. Lurah memiliki kewenangan kuat, salah satunya dalam perizinan pemanfaatan tanah milik keraton maupun kadipaten serta tanah kas desa. Tapem Serawung ini pun menjadi wadah diskusi antar pemangku kepentingan agar pemanfaatan tanah tersebut sesuai mandat keistimewaan DIY. Karena Tapem Serawung Kelurahan ini, kita dari Biro Tata Pemerintahan mendatangi kelurahan untuk mengambil aspirasi dan membina dan mengawasi sesuai dengan tupoksinya Biro Tata Pemerintahan. Kelurahan ini sudah dikukuhkan oleh Ngarso Dalem sebagai gubernur untuk mengawal 4 pilar keistimewaan yang di situ ada kelembagaan, tata ruang, pertanahan, dan budaya. Pengawalan ini adalah di kelurahan tersebut. Harapannya aspirasi kawan-kawan yang ada di kelurahan dan di kabupaten itu bisa sinergi sehingga kawan-kawan di kelurahan paham arti pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak perangkat kelurahan. Agenda ini pun diharapkan mampu mensinergikan kebijakan dari tingkat provinsi hingga kelurahan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.